Kabid Humas Polda Jateng Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto mengunjungi kantor Daksi Kuasakata.com di Jalan Peleburan 6 nomor 5 Kota Semarang pada Senin 21 Agustus 2023. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka silaturahmi antara kedua belah pihak. Dalam kunjungannya, Kombes Satake didampingi Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Kompol Eko Kurniawan dan Kepala Urusan Penerangan Masyarakat Kompol Cahyadi Abdillah serta sejumlah anggotanya. Kunjungan itu disambut langsung oleh pemimpin redaksi kuasakata.com Muhammad Aulia Syahidin didampingi redaktur pelaksana Ardiansyah serta wartawan Biro Semarang Holly Megasurya. Santai namun serius, banyak hal yang dibicarakan dalam silaturahmi, diantaranya terkait tugas humas kepolisian dan jurnalistik. Kombes Satake mengatakan kunjungan ini dalam rangka silaturahmi, apalagi dirinya baru saja menjadi Kabid Humas. Ini menjalin hubungan, menjalin kemitraan dengan media. Pada satu sisi, media merupakan mitra strategi kita, Humas Polda Jawa Tengah, menjalin komunikasi dengan rekan-rekan media. Dan di mana Humas Polda Jawa Tengah ini memberikan informasi atau edukasi kepada masyarakat melalui media. Oleh karena itu kita harus tetap menjalin silaturahmi yang sudah baik ini. Jadi kita berharap kepada media kosakata supaya memberikan informasi yang aktual kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memahami dan memberikan hal-hal yang positif untuk wilayah Jawa Tengah. Jadi Muli melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.